Terjadi lagi perkara COD, cash on delivery, di mana barang tak sesuai yang dipesan konsumen kembali terjadi pada kurir yang mengantarkan paket. Terlihat dari rekaman video oleh kurir, penerima tidak mau menerima paket tersebut dan melemparkan kembali ke kurir. Menurut pengirim video selaku kurir, ceritanya begini. Saya akan mengantar paket ke rumahnya lokasi di Jalan Raja Wali 2, Perumnas Mandala, lalu paketnya dibawa masuk sekalian ngambil uang katanya. Gak lama kemudian buyer tersebut keluar dari rumah dan bilang gak jadilah bang, cancel aja barangnya, gak sesuai katanya dan saya lihat paket yang dibawa masuk tadi sudah koyak dan dilakban sama mereka, lalu saya suruh harus bayar, mereka gak mau dan suaminya langsung mendorong saya dan mencampakkan paketnya. Video tersebut pun viral di media sosial, banyak pula netizen yang memberi saran agar fitur COD ditiadakan, supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Woi, kok kalian buang ini woi? Kalian buang ya, bayarin woi.